CD robot dengan rupa sebenar. Untuk pengetahuan awak, ini model skala atas. Hebatnya, hebatnya. Sampai benda kecil pun dia boleh buat betul-betul juga. Tak boleh sentuhlah. Kalau rosak macam mana nanti? Ini awak buat seorang aja ke? Lebih kurang. Bagilah saya buat, saya pun nak cuba juga. Susah nak buat robot ni sebab kita kena banyak bersabar. Wah, ini dia model yang Sunil tunjuk pada saya tadi. Harganya 1,800 yen. 102 yen. Mana cukup kalau banyak tu? Apa dia? Awak ni kau baik saya kan, Doraemon? Soalan apa yang awak tanya ni? Saya harap awak boleh tolong saya. Apa dia awak cakap je lah. Saya nak minum sikit boleh tak? Awak jangan! Awak perlukan duit sangat ke, Nobita? Oh, yeah! Kalau macam tu, kita tanya Papa. Apalah, saya ingatkan awak nak keluarkan sesuatu. Oh, macam tu, ya. Kalau macam tu, Papa ada idea yang menarik. Kamu kena urut bau Papa. Setiap hari kamu buat, Papa akan bagi 10 yen. Setiap bulan kamu boleh simpan 300 yen. Setengah tahun dapatlah 1,800 yen. Takkan lah. Saya perlukan 1,800 yen tu sekarang Nobita. Juga. Nobita! Kamu tak boleh ambil mudah benda-benda macam tu. Kamu kena tahu nikmatnya bekerja. Contoh macam urut bau Papa. Tak kiralah setengah tahun sekalipun. Tapi kamu kena berusaha dan belinya dengan tenaga kamu sendiri. Bila kamu buat macam tu, kamu akan dapat rasa betapa seronoknya dapat beli benda yang kamu nakkan. Pada saya lagi seronok kalau saya dapat beli barang yang saya nak tu sekarang juga. Awak langsung tak faham apa yang Papa cuba cakapkan. Selamat tengah hari. Papa ada tak? Pak Cik. Hai. Ini bukan kayu goh berkualiti tinggi dari luar negara tu ke? Saya dah beli. Macam mana? Macam mana? Boleh tahan juga. Mesti mahal kan? Bolehlah. Apa kata abang pun beli sekali. Tak bolehlah. Abang ni manalah mampu. Jangan-jangan kereta ni pun kamu beli juga. Macam mana kamu boleh beli semua ni? Gaji kamu kan sama dengan abang. Dengan pinjaman bank lah, bang. Lepas ni saya kena bayar balik. Kita dapatkan dulu barang yang kita nak. Lepas tu kita bayarlah sambil berseronok. Inilah cara orang sekarang hidup, abang. Jumpa lagi, ya. Gembiranya dia. Saya dah tahu dah. Semangat betul. Nampaknya kamu pun dah mula nak berusaha macam yang Papa cakapkan dia. Bagus, bagus. Macam inilah Papa suka. Nah, 10 yen. Pastikan kamu teruskan setiap hari, ya. Itulah tentulah. Saya tak sangka awak berusaha untuk kumpul 1,800 yen. Siapa cakap? Tahu tak sebenarnya saya nakkan barang tu sekarang juga. Awak nak guna mesin masa? Mula dari hari ini, saya akan selalu urut bahu Papa. Setengah tahun yang akan datang nanti, dalam simpanan saya akan ada 1,800 yen. Kemudian saya akan pergi ambil 1,800 yen tu dengan mesin masa. Saya tak yakin dengan cara tu. Saya pun tak pernah cuba. Saya cuma nak pergi ambil duit saya aja. Takkanlah ada masalah. Bukan itu maksud saya, Nobita. Pemalas macam awak ni boleh ke terus urut bahu Papa sampai setengah tahun? Cantiklah. Saya yang setengah tahun kemudian ada di sekolah. Tabung saya letak ke tempat biasa dah tak adalah. Saya dah simpan tempat lain ke? Tak ada.
Tak ada. Ini semua sebab awak suka letak benda tu merata-rata tempat. Mama ada nampak tak tabung saya? Apa tabung kamu? Tak nampaklah pula. Kamu sepatutnya ada kat sekolah kan? Nobita! Doraemon? Kamu nampak Nobita tak? Mana pula dia dah pergi ni? Budak tu, bila balik nanti Mama tahulah apa nak buat. Terkejutnya saya. Saya suruh dekat sini rupanya. Beratnya. Betul ke ni? Jangan-jangan dekat dalam tabung ni. Tengoklah duit 10 yen dah ada 1,800 yen. Saya memang simpan lah. Wah, hebatnya. Kalau terus berusaha pasti berjaya. Saya bangga dengan awak. Baiklah, mari kita balik cepat dan beli model tu. Yeay! Tentang saya dah berjaya. Rasanya awak teruk betul lah. Awak tahu apa yang awak dah buat? Awak ni saya setengah tahun akan datang ke? Ya. Bila saya balik dari sekolah, tiba-tiba saya kena marah dengan Mama. Lepas tu, duit yang saya sorokkan pula hilang. Awak pun datang dengan mesin masa juga ke? Pulangkan balik duit yang saya simpan setengah tahun tu. Sekarang juga. Sabar. Apa kata kalau kita bincang baik-baik? Makanlah kuih ni. Lagipun, bagi ke tidak, sama aja. Saya juga yang dapat. Sebab ini adalah duit yang saya kumpul mulai daripada sekarang. Tapi saya yang simpan duit itu tahu tak? Awak pun tahu kan, yang berpenat lelah urut bau papa selama setengah tahun tu, saya bukannya awak. Tapi tak kisahlah, sebab diri awak tu adalah diri saya juga. Saya yang setengah tahun dan saya yang sekarang bukan orang yang sama. Tapi yang rancang semua ni saya. Saya yang simpan duit tu dalam tabung. Menyusahkan betul. Sayalah yang buat semua ni. Saya beli. Saya dah agak akan jadi macam ni. Saya kenal sangat dengan perangai awak. Awak tengoklah. Awak mesti akan rasa betul-betul menyesal nanti. Takkanlah saya nak menyesal pula. Saya dah dapat apa yang saya nak. Kan? Mari kita pasang sekarang. Ini dia. Bila dah siap nanti, mesti dapat hebat. Mari kan? Kita buat lebih hebat dari Sunio punya. Tunggu dulu. Bahagian tu melekat dekat sini kan? Iya ke? Kenapa putus yang tu pula, Nobita? Apa awak dah buat ni? Dah terlebih lah. Dia melekat. Awak jangan macam macam tu. Tak boleh lah. Salah pasang lah. Teruk betul lah. Saya dah malah nak urut lah. Apa kamu cakap? Kenapa dengan kamu ni? Suruh sangat buat kerja separuh jalan. Memaafkan saya.
Bagus, bagus. Macam itulah Nobita. Kerja sikit-sikit, simpan duit pun sikit-sikit. Kalau saya simpan pun, saya juga yang akan pakai nanti. Papa kamu ada tak? Teruklah. Kerja yang saya harapkan sangat langsung tak dipanggil. Sekarang saya susah nak bayar pinjaman. Boleh tak saya pinjam sikit duit abang bulan ni? Cara hidup orang zaman sekarang ni memang betul-betul susah.